Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Si gadis ayu bergelar ratu, umurnya muda masih belasan, bahasa Melayu bahasa penyatu, tercapai hasrat satu wawasan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima masuk oleh ruangan bicara tentang kepentingan bahasa Melayu untuk membangunkan bangsa kita. Adapun di ngada oleh pihak stafnya di nama bahasa Thainya bahasa Melayu, ความสำคัญในการเสริมสร้างอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมพอกิตโตกิตปะแต่ที่ปัตตานีสิ่งนี้ saya nak ganti sanjak wacana fakta dengan guna kelimahnya patani sudah nah pakai bahasa sudah suruh nah sebelum kita nak masuk dalam isi mondok kita nak wa bincangan dengan pendapat segi tiga orang ahli bahasa di tempat tema kita sini kita kenal lalu pertama itulah Achan Shintaro Hara nah nama Jepun ya orang Jepun sungguh nah Achan Shintaro Hara Achan juru bahasa Melayu di PSU Bin of Songkhla University ataupun Mo'o Patani nah minta sorok besar sikit cepat tanggil dia yang keduanya Ustaz Mansur Saleh wakil pada Yayasan Kebudayaan Islam Selatan ataupun YAKIS. Yang ketiga dan terakhirnya adalah Ustaz Usman Tuk Tanjung daripada JISDA ataupun Guru Bahasa bagi Bahasa Melayu di Jemaah Islamiyah Syadab Al-Fatani. Nah, pertama sekali saya sikit ke. Nah, kita masuk dari isi dulu dah. Nak mula di Achan Shintaro dulu dah. Achan Shintaro ni nak tanya tu orang Jepun 100% ke tak? Nah, lepas tu kenapa boleh nak ngaji bahasa Melayu? Lepas tu mula ke mana boleh nak ngaji bahasa Melayu? Sila Achan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Shintaro Hara. Saya memang orang Jepun, berasal dari Jepun dan besar di Jepun. Tapi sangat tertarik dengan bahasa Melayu sampai nak belajar. Dan alhamdulillah sekarang ini saya pun dapat kerja di Prince of Songkhla University ataupun Mo'o Patani jadi pensyarah atau Achan jadi pensyarah bahasa Melayu sampai sekarang bekerja sudah 7 tahun dan saya ini asal dari Jepun jadi bahasa Jepun ini ada ramai yang nak belajar tetapi di mana kalau kita belajar bahasa Jepun boleh cakap Jepun di Jepun sahaja. Di negara lain dia tak cakap bahasa Jepun. Tapi kalau kita belajar bahasa Melayu ni saya pun kejut sebab belajar bahasa Melayu saya belajar dengan orang Malaysia. Jadi bahasa Melayu PSM Malaysia lah. Lepas tu selepas belajar bahasa Melayu saya pun pergi Indonesia. Walaupun sebutannya ataupun kalimah-kalimah itu agak berlainan tapi kita boleh berkomunikasi kita boleh cakaplah dengan orang-orang di Indonesia bukan sahaja di Indonesia tetapi juga di Singapura orang Brunei malah orang yang datang dari Thailand Selatan pun kita boleh berkomunikasi jadi ini merupakan satu keistimewaan bahasa Melayu maksudnya bahasa Melayu ini salah satu bahasa antarabangsa. Ini satu aspek yang penting dan kita perlu sedar betapa antarabangsanya bahasa Melayu. Jadi mari saya ambil beberapa contoh ya. Dari segi jumlah penutur ataupun jumlah pengguna ataupun jumlah puput. Bahasa Melayu ni bahasa yang paling besar dalam ASEAN. Dalam Asia ya, dalam Asia pun hanya kurang daripada
bahasa Cina. Bahasa Cina memang banyaklah. 1,000 juta. Dan juga ada bahasa Hindi. Dan yang diikuti oleh bahasa Melayu. Jadi bahasa Melayu ini ada penuturnya seramai 300 juta ataupun setengah daripada semua orang di ASEAN bercakap bahasa Melayu atau bahasa Indonesia lah, lebih kurang sama. Jadi hari ini saya pun nak ingin menegaskan bahawa seperti yang dikatakan oleh Babodin tadi, untuk masuk dunia ASEAN, ASEAN akan sampai 2 tahun lagi ya, pada tahun 2558 PHP ataupun tahun 2015. Tak lama lagi lah. Kita pun akan menjadi sebuah komuniti yang besar, sangat besar. Yang kita panggil ASEAN. Dan dalam ASEAN hanya bahasa Melayu sahaja yang digunakan di beberapa buah negara. Ini satu aspek yang sangat perlu diingati oleh kita semua. Tidak macam bahasa-bahasa lain. Kalau bahasa Thai di Thailand sahaja ya. Bahasa Burma di Burma sahaja. Dan begitu juga dengan bahasa Kamboja dan juga bahasa Vietnam. Bahasa Filipina. Tapi bahasa Melayu ini, kalau kita boleh menguasai bahasa Melayu dengan baik, kita boleh sudah boleh komunikasi dengan setengah daripada orang ASEAN. Ini satu kehebatan. Kalau bahasa Siam, negara Thai sahajalah. Kalau kita pergi ke negara tempat-tempat lain, tak ada orang cakap Siam. Memi kerai pu pasal Thai dai leh. Kecuali di negeri Thai. Nah, ini merupakan satu keistimewaan. Dengan demikian, saya juga tertarik untuk belajar bahasa Melayu. Kerana bahasa ini saya pun anggap sebagai salah satu bahasa antarabangsa yang sangat hebat di rantau Asia. Bawi nari nak buka ASEAN dan juga bilangnya rakyat cakap bahasa Melayu. Bawi acan citaru di nari untuk nak ngaji bahasa. Tapi nak klik ada acan ulo nak tanya perlu belajar dah anak rakyat muda tanding sini. Nak muda sini apabila ngaji bahasa Melayu ya bahasa gembira suka tak mana ataupun susah payah ke mana tu. Lagi balik ada acan semula. Terusnya kepada Ustaz Masuk Saleh tang woke pada Ustaz Usman minta lu. Ana masuk kira. We Ustaz Usman lu nanya Ustaz Usman tanya tentang branding Ustaz diri apabila boleh tugas di Jami'ah Islamiyah di Sedah. Apa brand yang Ustaz apabila duduk di situ dan juga nak masuk di atas Hiburan sikit. Terkena ada Ustaz Usman ni duduk jaga satu tim anasyid intifadah. Boleh tolong kemuai di segi bahasa dan bangsa Melayu apa itu? Sila. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kali terima kasih kepada Mendaratu dan hormat saya pada Acan dari Jepun, Acan Sintaru dan juga hormat saya kepada Acan Masu kita. Sebenarnya pada hari ini saya ni gati, saya mari atas nama pustaka ataupun perkasa gati Pak Culeh. Oleh kerana Pak Culeh di tubik luar negeri, maka dia tugas pada saya untuk mari dalam forum pada hari ini. Tajuk yang diberikan pada saya agaknya berbeza sikit. Agak berbeza daripada moderator. Yang diberikan pada saya hanya peranan bahasa Melayu dalam meningkatkan bangsa. Yang begitu dah. Tapi tak okeylah, tak apalah. Boleh jadi tajuk ni kita taruh dulu dah. Kita tak usah bahas lagi. Boleh dia ada termin yang kedua, betul tak? Berdasar pada yang tadi, sekali lagi saya minta ulangi pertanyaan sekali lagi. Tajuk yang
Ustaz Jeddah itu, itulah tadi termusim tanya sekali lagi. Dan hak tanya saja tanya itu tentang perannya Ustaz sendiri sekali. Kau boleh pergi tugas di Jisda itu, di belajar Jisda. Tugas Ustaz lain pada mengajar untuk nak kemeh bahasa Melayu itu, untuk nak jagakan bahasa Melayu itu. Apa tip yang Ustaz buat? Ya, terima kasih. Sebenarnya dari hak kita nak sebar bahasa Melayu ini dah. Kadang-kadang kita fikir kata kita pada yang mandai kelas ya. Kita kecek dengan budak, kita ngajar budak, wasa apa cukup lah. Wasa apa cukup. Tapi apabila kita turun sungguh, kita jadi guru sungguh, kita rasa masih banyak lagi apa ni benda-benda yang bangsa Melayu, orang Melayu partai kita ni kena kaji, kena dengar, kena terima. Sebab dengan dalam kelas saja ni kita jumpa dengan pelajar 45 minit seminggu. Tak mencukupi. Oleh kerana itu saya cubalah. Cuba mencaburkan diri. Karena betul kita cinta juga pada seni budaya. Jadi kita sokong kumpulan-kumpulan nasyid, tak kiralah kumpulan mana-mana tu. Kita cuba buih dorongan untuk mereka dalam menyanyikan nasyid bahasa Melayu. Ternyata dah hasil yang kita usaha yang kita buat tu. Daripada dulu tempat kita ni nasyid dengan hak tarika kan, dengan tarika. Tapi dengan usaha-usaha yang kita buat, kita bukan kerja sore, kita kerja ramai-ramai kan, daripada kumpulan-kumpulan lain dan sekolah-sekolah lain itu. Di hari ini alhamdulillah masyarakat kita, masyarakat Melayu kita sini, kalau dulu kalau ada majlis pernikahan, ada majlis gapo-gapo tu kan, kita bukan nak menyalahkan barike, bukan. Kita juga sokong betul barike kan. Tapi yang kita tak sokongnya kalau dangdut kita tak sokong lah. Karena dangdut yang nyanyi, lepas tu dia berjoget, dia kapanya agak menyimpang daripada agama. Jadi dengan kita terbentuknya kumpulan-kumpulan nasyid ni, kita boleh gigati tempat tu. Jadi kalau dulu lah kita ada keramaian kita dengan berjoget, tapi sekarang keramaian kita ganti dengan selawat. Dan kita ganti dengan pujinya nama-nama Allah. Yang lebih besar pada tu lagi, kalau dulu tak, kalau untuk menek, untuk nebe, oboto, nak buat keramaian dah. Selalu cari kumpulan dangdut hok debek-debek dah. Mari jaget, mari gapo tino jate joget sekali lah. Dari segi budaya okey lah, tapi dari segi agama kita tak kena lah benda tu. Jadi tok-tok nebe, oboto dah juga segala macam hari ni tu, cari kumpulan nasyik. Boleh giganti tempat tu. Jadi anasyik ni kita bawa kumpulan anasyik ni beberapa. Satu, kita boleh sebar dakwah kita. Yang kedua, kita boleh memperkembangkan bahasa Melayu melalui seni nasyid. Itulah sebab itulah saya ni bukan pandai di bidang nasyid, tapi syukur dah karena kita nak kelage pemuda-pemuda kita kata buelah lagu, bukan apa ni buelah dalam terosak demo hak ada lagu demo tu, ada lagu demo ni, lagu hak tak molek eh. Murih demo. Tapi dengan kita buat gig anasyik, akhirnya anasyik tu hamak sendiri, hamak lagu hodok dalai tu. Kalau ada lagu barak-barak mari yang buat tu, baik, ya ganti anasyik kita. Begitu juga dalam YouTube, dalam komputer, dalam apa. Jadi kita hamak betul ni. Dia buat ni, kalau kita hamak ngajak Quran, ya tak pergi. Kita baca ayat kursi, ya tak lari tu YouTube dia tu. MP3 dia, ya tak lari tu. Tapi dengan kita wogi anasyik kita, dan kita wogi lagu selawat kita, akhirnya ia hapus diri benda tu. Jadi itulah salah satu usaha-usaha yang kita buat. Bukan tak malu dah nak kata lah, ustaz tu duk pergi tempat nasyik, tempat gapo. Tapi kita niat kata kita nak memperjuangkan bahasa kita, semoga bahasa kita ni standar sesuai dengan apa yang akan masuknya komuniti ASEAN. Kurang lebih 2 tahun lagi. Gitulah, terima kasih. Nah, jelas. Nah, baca pun ayat kursi dari mana pun tak gilah mana tu. Hanya kita boleh tengok dah sekarang dalam YouTube diri, dalam Facebook apa nama sendiri, dalam dunia online sendiri, banyaklah ganti benda tu dengan anasyik. Tak kira anasyik. Anasyik tu masuk kompang, masuk gene, masuk lagu, masuk dontri, masuk dalam tu pun.